never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake is. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo guys, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Nih, hari ini kita OTW ke Pengadilan Negeri Tangerang. Ada sidang dua perkara perdata di sana. Dan on the way kita mau berbicara atau mengomentari nih kasus yang sangat menyedihkan dan membuat kami prihatin, yaitu kasus seorang ayah yang membanting anak kandungnya sendiri sampai anaknya tersebut meninggal dunia. Ini terjadi di wilayah Jakarta Utara, di Penjaringan kalau tidak salah. Dan si anak ini usia 10 tahun dianiaya, dipukul dan juga dibanting oleh ayah kandungnya sendiri sampai dengan meninggal dunia. Dan menurut beberapa informasi yang kami baca, penyebabnya itu kalau nggak salah karena si anaknya ini main sepeda, kemudian juga mungkin nyerempet anak tetangga. Nah, tetangga ini orang tuanya mungkin bilang sama orang tua si anak tadi, anaknya nyerempet. Nah, katanya si bapaknya ini langsung mungkin emosi dan lain sebagainya nyari anak tersebut. Ketika ketemu, maka dia diajak pulang, tapi di perjalanan atau di jalan, si anaknya tersebut dipukul dan juga ditendang berdasarkan informasi yang kami baca. Setelah itu, tidak cukup dipukul dan ditendang, tiba-tiba diangkat si anak tersebut dan juga dibanting. Masya Allah. Dan singkat cerita, ketika anak tersebut berupaya dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Nah, atas kejadian ini, si bapaknya tadi, ayah kandungnya tadi, sekarang sudah menjadi tersangka. Dan ini ancaman pidananya cukup berat lah menurut kami, karena ini bisa dijerat dengan dua pasal, yaitu Undang-Undang KDRT dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ancaman pidananya kurang lebih 15 tahun lah. Kalau misalkan seorang anak dianiaya, kemudian juga yang menganiayanya adalah justru orang yang harus melindungi, seperti orang tua, tenaga pendidik, dan orang-orang yang harusnya melindungi mereka, tapi melakukan kekerasan, melakukan penganiayaan, maka itu sanksi pidananya ditambah 1/3, kalau nggak salah seperti itu. Bagi kita sangat prihatin, dan mudah-mudahan teman-teman pemirsa semua, kalau misalkan lagi emosi, lagi kesel sama anak, tolong dikontrol emosi kita, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, apalagi melakukan kekerasan yang tidak wajar, apalagi sampai menganiaya. Itu ya, jadi intinya kalau kita lagi kesal sama anak, tolonglah ditahan, dikontrol emosi kita, jangan sampai meluapkan kekesalan. Atau misalkan kita punya masalah, masalah kerjaan atau masalah di luar rumah, kita melampiaskan kepada anak kita. Anak kita rewel dikit misalkan atau relatif bandel dikit, kita langsung bertindak kekerasan. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan kasus-kasus KDRT seperti ini, kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang yang justru harusnya melindungi, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Oke teman-teman, karena cuaca atau suasananya panas, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.